Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya dimanapun berada. Nah, di video kali ini kita mau ngajak kalian jalan-jalan ke Old Town-nya Barcelona. Namanya apa? Kota tuanya Barcelona. Ada dua distrik, yang satu Borne, yang satu lagi Gotico. Oh ya, berarti ada dua ya? Dua. Oke. Yuk kita ikutin aja yuk. Let's go. Nah, ini kita lagi on the way. Dan nama jalan di sini tuh namanya Porta de Angel. Nah guys, sambil kita jalan ke Orchard-nya, kita mau mampir dulu mau beli horchata. Nah kebetulan di sini horchatanya yang paling enak ya, paling lama. Paling lama. Oke, kita udah ada di tempat horchatanya. Namanya apa? Planet Donut. Yuk beli horchata. Let's go. Ini lagi antri untuk beli horchata. Hola. Pues mira, me trae una horchata mediano. Sí. Satu aja kan ya? Nah guys, si horchata ini cuma ada di musim summer. Gracias, Sati. Nah, ini gue kasih horchatanya. Coba dulu dong, enak gak? Tester. Faris mau horchata juga nggak? Di luar kita horchata. Ngantuk dia. Terus dulu. Horchata. Memi ini apa sih? Ada patung-patung itu? Hotel aja sih. Hotel, oh, ini restoran. Hotel. Oh. Guys, kita sudah sampai di Gotico, daerah Barrio de Gotico. Nih, di sini ada katedral. Ini katedralnya yang udah lama nggak sih? Udah dong. Oh, paling lama berarti ya? Jadi biasanya di kota Eropa itu katedral cuma satu. Nah, yang banyak itu adalah gereja. Nah, katedralnya tuh ya di sini dan biasanya semua pada di Old Town. Di kota tuanya ya. Boleh. Di sini juga ada beca-beca guys tuh. Beca-beca kayak di Sagrada Familia waktu itu. Beca. Mau beca, Bu? Beca. Jadi kantornya di sini ada di Barrio Gotico Barcelona. Iya, ini namanya Barrio Gotico ya kantor. Nah guys, ini bagian belakang si Katedral Barcelona. Tuh bangunannya itu medieval. Itu dibangun dari abad 13 sampai abad 14. Katedral Barcelona. Nah ini daerah Gotico Barcelona. Bangunannya masih zaman dulu banget. Nah guys, di sini tuh ada tengkorak manusia kalau nggak salah. Nih. Kalau bisa lihat
di atas sini ada tuh. Ya, kita zoom ya. Manusianya sini guys. Nah guys, dulu itu Barcelona dikuasai oleh Roman Empire. Jadi dulu kekaisaran si Caesar itu sampai sini. Makanya bangunannya bersama dengan Roma. Ya, jadi arsitekturnya medieval. Sampai sekarang bangunannya masih bagus. Iya, kokoh banget ya. Kokoh banget, ya. Bisa dilihat belakangnya. Ini salah satu gerbang atau. Kalau masuk. Lagi di mana? Lagi di Dario Gotico. Ini lagi di belakangnya katedral. Tadi kita udah lewat katedralnya ya? Yap. Nah, kita udah deket di bagian depan katedral guys. Ini dia bagian depannya. Hati-hati Maxi, awas jatuh kau. Oke guys, kita lanjut jalan lagi yuk. Nah guys, sekarang kita udah di depan katedral. Ini dia. Cuman sayang sekali tutup gara-gara si COVID-19. Jadi kita nggak bisa masuk guys. Tutup guys. Ini keren banget aslinya. Halo. Dede udah di depan katedral ya, Nak? Ayo jalan. Ayo jalan, jalan sana. Duduk. Mana, Dul? Mas mau kemana, sayang? Panas-panasan tuh, cembelut. Sekarang kita mau cari makan dulu. Kita mau makan di restoran Vietnam ya? Iya, Vietnam. Kita coba Vietnam. Terkenal enak dia sih. Oh, terkenal enak ini? Iya. Nah, ini pertama kalinya aku ya. Aku makan di restoran Vietnam ini. Pertama. Kamu pertama kali? Pertama kali banget. Oh, oke. Okay. Nanti kita lihat ya makanannya kayak gimana. Nah, guys. Ini pasar namanya Mercat del Santa Catarina. Ini juga pasar udah lama banget ya. Ya, kurang lebih kayak si Bokeria. Pasarnya bagus ya guys depannya. Nantilah kita kapan-kapan belanja ke sini ya.
restorannya namanya Mosquito. Mosquito itu di sini artinya nyamuk ya. Sama kan. Kita makan di restoran Vietnam ya. Ini apa nih namanya? Mosquito. Nama restorannya Mosquito. Ini namanya dimsum. Iya, ini dimsum. Nyamuk ya. Ini kuotie. Ini kuotie siapa nih? Yang ini berduras, sayur-sayuran. Oh, sayuran ya. Ini ada kimchi Vietnam, enggak tahu rasanya gimana. Kimchi ini poyo ayam. Ayam. Ini kok udah makan duluan? Tahan lapar. Mana tahan, Bos? Semacam shomai. Cincang cangkling, makasih ya lampunya. Nah ini main course nya ya, sopafe namanya. Ini pakai toge, apa lagi jeruk nipis. Nemu toko taiyaki ice cream. Ini dia. Wih, asli Jepang. Taiyaki Bor. Kenapa Bor? Daerahnya Borne ini. Gerombolan beli es krim. Es krim apa nih? Itu ada rasa-rasanya kayak gini. Dan harganya. Gerombolan ibu-ibu belanja es krim. Pasti rusuh kalau belanja. Ini juga ibu-ibu ini? Enggak, aku enggak mau es krim. Kamu mas-mas ya? Iya. Nah, itu yang paling suka es krim. Es krim pada iya. Coklat. Ini guys, toppingnya. Macam-macam. Ini Alpina dan Nata Maca. Wah. Ini rasa maca sama nata. Nata itu semacam kayak whipped cream ya. Macam nata. Macam nata. Enggak kreatif ibu-ibu nih. Mesennya sama semua. Satu selera. Selaranya sama. Indomie seleranya sama. Nah guys, kita cobain ya. Coba dong. Haus. Sama ramen. Enak-enak. Macamnya mantap. Faris. Lagi apa, Dede? Kaget ya? Dede punya rumah ya? Waduh, udah mainan ya, selonjotan. Masih bisa gak kan? Ayo sini, sini. Tulis koko, koko masih. Ayo selonjotan. Wah, berat sama perut. Waduh, 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 waduh. Nah guys, sekarang kita udah ada di daerah Borne, Barcelona. Nah, biasanya kalau summer itu selalu penuh ini tempat. Nah, tapi karena lagi COVID-19, ya sepi banget guys. Tuh, ini restoran kanan-kiri, bar, tempat ngopi, tempat nge-wine. Hanya ada 1-2 orang doang yang nangkring. Biasanya tuh ini penuh banget. Toko barang anti guys. Jadi frame-frame itu isinya lukisan yang timbul semua. Contohnya kayak gini nih. Bagus ya. Nice, nice, nice. Semuanya tentang Barcelona.
dan masih banyak lagi.